Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video pendidikan jasmani pada kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita mahu melakukan pergerakan bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor bermaksud pergerakan yang tidak memerlukan kita untuk berpindah ke tempat lain. Bermaksud, kamu hanya berada di tempat kamu berdiri dan melakukan pergerakan tanpa berpindah atau bergerak ke tempat lain. Jadi, cikgu akan tunjukkan dalam video ini. Baik murid-murid, cikgu harap kamu semua dapat belajar sesuatu daripada video ini dan cikgu juga berharap kamu akan dapat melakukan aktiviti yang telah ditunjukkan dalam video ini. Jadi, kita jumpa lagi dalam sesi pengajaran PDPR yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.